Saksikan bersama-sama, sudah kelihatan dari sekretariat. Mari kita berikan dukungan dan support. Kita berikan yel-yel untuk semangat para pendayung kita, agar mereka nantinya bisa sampai ke finish dengan menjadi tetap menjadi pemenang bagi kita semua. Ya, kita saksikan bersama-sama dan kita menunggu informasi atau liputan dari panitia start. Oh, enak pakai hati sudah dia. Hati di tengah ya, panitia start. Ayo, jadi kami belum bisa menginformasikan supaya yang sudah memimpin karena nampaknya yel-yel untuk dua. Ayo Dragon, ayo Daulas Tanjung. Kuning sudah memimpin. Ya, kalau di bidik dari sekretariat nampaknya kuning. Kuning, terima kasih. Hijau yang sama-sama diperkirakan memimpin. Namun demikian, kita saksikan bersama-sama masih ada ruang untuk bisa melaju untuk kedua sampan ini sampai ke finish. Dragon lawan. Ya, Dragon 3 Medang Hulu di jalur kuning berhadapan dengan Daulas Tanjung hijau. Kita berikan semangat untuk kedua sampan ini. Ayo. Tetap semangat di jalur hijau. Sudah memimpin di jalur hijau. Ya, kita saksikan bersama-sama. Masih satu bendera akan sebentar lagi memasuki finish dan ternyata Daulas Tanjung lebih dulu memasuki finish. Namun demikian kita sampaikan atau informasikan kepada ofisial ketika. Ah, sip. Oke. Ya. Untuk pelepasan yang kedua ini dimenangkan oleh Daulas Tanjung di jalur hijau. Mantap wah. Langsung nyelamat wah malam tua. Ya, nampaknya Daulas Tanjung itu kata pemain langsung nyelamat. Kenapa Daulas Tanjung? Dan luar biasa nama Daulas Tanjung itu. Bagaimana ya? Adinda? Daulas Tanjung. Ya. Apa ada setengah depak Daulas Tanjung karena kalau yang namanya udah hobi kecinta ya ketika sampai ataupun kena ini memang yang diminati oleh seluruh masyarakat Kecamatan Suhaid. Tentunya dari waktu ke waktu kita harus bisa bagaimana merubah pola-pola yang ada sehingga kita mampu bersanding atau